Bos, dalam dunia usaha banyak sekali kendala yang bakal kita temui. Kok lama banget ya? Ini pada kemana sih kok? Apalagi yang punya usaha kuliner. Salah satunya adalah komplain dari pembeli nih. Pasti bikin pusing kan bos kalau menghadapi komplain dari pembeli? Gimana ya cara yang baik menghadapi pembeli yang komplain? Ada Mr. Cuan nih yang mau kasih tipsnya. Akhirnya nih baru datang juga mas. Kok bisa lama banget sih mas ini? Padahal pesanan saya ini belum semua juga. Masa sih lama? Iya ini udah sekitar 40 menit loh saya nunggu ini mas. Kayaknya nggak sampai segitu deh mbak. Nih ya mas, ini aja dari 40 menit ini yang baru jadi cuma pisang goreng. Terus yang lainnya mana? Intinya mau dimakan nggak mbak? Dimakan loh, dimakan. Ya udah makan tinggal makan, sabar, jangan ngomel. Sabar. Mister. Sabar mas, kalau menghadapi customer, apalagi perempuan, harus didengerin dulu, karena perempuan kan pengen didengar intinya. Soalnya dia tadi langsung marah-marah, Mister. Iya, cuma kalau andaikan kamu nggak tahu apa masalahnya, nggak akan ada solusinya. Jadi saya nggak kuat nahan emosi jadinya kalau dia langsung marah. Nah justru itu, tahan dulu kesabarannya, dengerin apa pendapatnya, apa keluhannya customer, kemudian baru kita bisa memberikan solusi. Karena nanti kalau andaikan berantem kayak gini, customernya nggak mau balik lagi. Jadi kasih empati, kemudian carikan solusi. Apalagi tadi cuma masalah lama ya, dan belum keluar yang lainnya. Nah, nanti mungkin bisa dimonitor apa sih yang penyebab lamanya. Banyak yang penyebab lama itu gara-gara bahan bakunya yang nggak ready, atau kadang-kadang gasnya kehabisan, harus cari gas dulu dan lain-lain. Kalau masalahnya tahu, mungkin bisa dijelaskan secara baik-baik. Jadi begitu ya mas ya, cara menghandle customer complaint. Kita harus mendengarkan dan memberikan solusinya. Nah, mudah-mudahan nanti mbaknya mau balik lagi. Karena kalau andaikan customer itu tempat sepi, bukan karena hanya harga makanan yang mahal atau makanan yang nggak enak, tapi karena pelayanan kita juga kadang-kadang. Ya mbaknya nih harus dikasih kompensasi nih, biar nantinya mau balik lagi ya kan mbak ya? Siap. Kompensasi. Iya. Kompensasi apa-apa sih? Oke, siap mbak. Nanti dapat kompensasi dari kita. Itu dong mas. Oke mister, terima kasih atas sarannya ya. Ya, sama-sama. Lain kali ke depannya lebih baik lagi ya. Ya, baik. Bos, usaha tanpa komplain sama seperti sayur tanpa garam. Tinggal gimana cara menyikapinya aja, bos. Kalau ada komplain dari klien, jangan ikutan ngegas ya, bos. Tetap tersenyum dan dengarkan komplainnya. Jangan lupa untuk ditindak lanjut biar usaha terus melesat. Dan tetap dapat cuan, bos.